sebelumnya warga sekitar poin panjang jika pertandingan sudah dimulai. Ada Fajar Montes ditentukan cedera kembali. Terkait memakai belasan Nisgalang ikut ke bawah Yudhaya urutan depan tanggal 99 ada bagi tangku kembali Montes Fajar Montes bertanya kali ini serangan kontra efek cerah ada resi dengan tenang pemain belakang ada Alan terjadi respon keras akan dilakukan oleh pemain-pemain kesebelasan tidak perlu menemukan satu jumpang berkata mata di menit awal pada babak yang pertama ini kembali Tawon FC Tawon masih Tawon FC membilang keterlakukan terang mencoba ada pemain-pemain belakang kita lakukan terang kita tunggu 12 mencoba pada kawan ada Alki kembali Tawon FC terjadi lemparan ke dalam terang akan dilakukan oleh pemain-pemain depan ada Chris kita tunggu sampai ada Dumas masuk Dumas kita latihan terang ya ada tujuan berikan depan Chris yang ketujuh kembali ada Agung maka kita segera AA dari Kanto Mose dari Kanto dari Kanto kita kita terbang terang ya ketujuh Agung maksudnya kembali terjadi lebar keras akan dilakukan oleh pemain-pemain di jalan kita tunggu terang akan dijalani kita tunggu berikan ke depan kembali ada tim ada Dimas berikan ke bawah ada Alam ke bawah setelah terang review ada 17 ada si Aldi di sekitar kanan terang membuka dari sektor terang luar kita tunggu pemain-pemain kesebelasan mencoba kita lihat di kanan Bukun dalam sedang menari-nari keluar lapangan terjadi tendangan dorong akan dilakukan oleh anak-anak di Tawon FC kepada ada Aradea Ara di kesempatan Tora itu yang disujud kembali ada Rui Kanto kembali Rui Kanto berikan ke depan 12 kita lihat ada Santi ke depan Aradea kembali mencapai terang pertandingan kuat-kuat yang pertama ini antara Serigala dari Tangkol Trans 509 yang berasal dari kesempatan Tawon FC pada hari ini kita tunggu segera kita tunggu berita terdepan kembali Tawon FC ada 29 kita lihat ada Alan kita ke Dimas ke belakang orang asal Jandrung Banyuwangi berita terdepan kembali Chris ada tim, ada Dimas, berikan ke bawah pemain belakang sana, sampai Alan depannya masih Alan, berikan ke depan, 12, mencoba dari arah kanan, dan apa muntah dari perutan penjaga si atas TV atas terangan terang-terang oleh pemain-pemain kebelasan kita lihat ada pesawa beserta tim yang kita lihat kita tunggu kita lakukan perlukan lagi umpan atau perkosa ada menikanto kita alam Aldi kita lihat cerah mencoba kembali teman Serigala kita cerah ada Samki kembali saya letakkan Sinyo Aliando kita lakukan mencoba ke depan kita lakukan Tarun RT kita lihat wasit memberikan tendangan gawang akan dilakukan oleh pemain-pemain Serigala kembali Alan kebalikan kira tunggung terlukan Basu Jumpan 0-0 dan pertandingan pada babak yang pertama ini lakukan tidak Ardi pengingin gawang ke depan ada Eliasi Benayun berikan ke depan kembali ada Sinyo Adiando Sinyo Tukna Sera delapan kekalian ada Alim berikan ke tengah Tawon FC berikan ke bawah tengah tiga Tawon kita ada AA masih AA berikan ke tengah kembali ada Yosi ada Nyayun AA
kita nantikan. Lihat ke kiri, bermain pemain tolong FC. Depan Alim, kita tunggu. Alim mencoba, masih bisa dimuntahkan terang oleh pemain-pemain belakang. Dikutuk kesebelasan, dan juga FC juga lah kita nantikan terang. Ada Chris, ada Krisna. Krisna itu terang, Krisna Sakti. Berada di arah kiri kita, bermain-pemain Serigala mencoba. Ada Dimas, ada Resi di tengah-tengah. Kembali bisa dimuntahkan oleh Alan, berikan ke bawah. Dan juga ke Ardi, Ardi berikan ke Al. Iya, ada Didi di tengah-tengah. Ardi dan Alvin hampir mirip kita nantikan. Dan juga kurang dan tengah belakang. Dimas, masih Dimas ke tengah. Ada Krisna, masih Krisna. Kita ke bawah, kita nantikan umpan-umpan pendek. Mencoba bermain pemain kesempatan Serigala. Serigala kita nantikan terang. Masih Serigala, ada Tim, ada Dimas. Ah, kita lihat. Mencoba. Apa yang terjadi kita lakukan? Kita lihat kalau variasi celana dua pemain Serigala berbarengan merokok terang. Kita tunggu Yosi Abinayun, berikan ke sini Alianto. Alianto, ada Res Kapten Kepulauan, Rigo Lintudun. Kembali ada Dimas Sarjodi lemparan ke dalam terang. Ia berusaha masih imbang 0-0 dan pertandingan pada babak yang pertama ini. Kembali ada Alan. Alan kita lakukan terang. Berikan melebar ke kanan, ada pemain-pemain tengah, ada Kader Montes, kita tunggu. Kembali pemain-pemain ke belakang terang, kita tunggu. Ada Demi yang nomor 7 ruang Susan, ada Aradea. Kembali Tawar FC, masih Tawar dari arah kiri. Tawar kita nantikan. Tawar FC, apa yang terjadi terang? Yang dimulai kita nantikan. Mencoba, ada Res, ada Resi membuka nomor 7 Lopos. Kita nantikan terang, melukis di sana dari depan. Ada Alpi, umpan tarik up pembingung si Alpi keluar dari sarangnya terang. Serangan balik, ada Aradea. Kita lihat mencoba penggerang dilakukan oleh Imut. Imut melakukan pelanggaran terang sehingga wasit memberikan tendangan bebas atas dilakukan oleh pemain-pemain kesebelasan atau FC atau apa yang terjadi terhadap tiga pemainnya. Tiga pemain tidak terperangkap konsen kekalian itu kesebelasan tahun. Wasit memberikan tendangan bebas kali ini. Kita tunggu kembali pemain-pemain kesebelasan terhadap Tuhan. Masukkan, ada Dan Italia. Kita tunggu bermain teman kesebelasan. Mencoba, kita ke bawah. Italia, Fortuna, Fortuna masih belum berpihak kepada Serigala. Masih memberikan kemenangan doang. Kita tunggu terang. Kedudukan jumlah 0-0. Aradea, Ara pertama belakang ke belakang terang. Aradea berikan ke AA terakhir ke dalam tindakan terang. Masih AA bermain-main ke belakang mencoba menekan lawan. AA berikan ke kanan kepada ada Resi. Terjadi ada Dimas di dalam terang. Masih Dimas, siapa yang tunggu? Kita tunggu Rinjala dibuang saja oleh Pergendi dan belakang Alvin. Terjadi lemparan terang-terang. Lakukan sudah Dimas. Apa yang terjadi kalian? Ia kurang temannya. Lemparan yang dilakukan oleh pemain-pemain ke belakang Serigala. Alvin kali ini kita tunggu. Lakukan sudah depan. Kita tunggu kembali, ada Wing, ada Wibung, pelanggaran dilakukan oleh Dian dan Nikanto. Terjadi dan Nikanto melakukan pelanggaran terang. Dan Nikanto ini berlatihan
kita tungguan berarti penayang berikan ke depan ada Alvin terjadi lepas terawang terang lepas terawang akan dilakukan kali kita tungguan terusan masuk kumpang kosong-kosong lakukan kurang kita tungguan kembali apa yang terjadi terang pasti memberikan lepas terawang akan dilakukan Alvin itu terawang ada Alvin kembali arahkan kepada terawang. Kita tungguan berbuka palsu kumbang atas palsu kita lihat kembali waktu binayun AA masih AA yang terlakukan AA kita dapat tunggu kembali AA kita lihat AA terlampau tajam yang jangan yang dilakukan oleh Krishna Amorti dengan tenang kita lakukan belakang kita tunggu. Kita hasilkan berikan batu kumbang kosong-kosong dalam pertandingan pada babak yang pertama ini ada yang bukan kembali ada AA kita lihat masukkan yang ketujuh waktunya kita lihat kurang bermain pemain depan kembali adalah 30 tahun terakhir berikan batu kumbang kosong-kosong kita hasilkan. Dan pertandingan pada lompat yang pertama antara Serigala yang mengarah ke belakang kawan SD lakukan juga apa yang telah berusaha wasit memberikan tendangan pelajar akan dilakukan oleh pemain-pemain ke belakang kawan SD kita tunggu ada Sino Aliando kita nantikan kurang Sino mencoba menekan halaman kita tunggu terbukan pasu kimbang kosong-kosong kita nantikan kawan FC tahun masih bisa dilontarkan kurang kembali patah kita tinggi yaitu segera Dedi Dedi Arrahman ada Kajar Montes Kajar Montes kita nantikan Dedi Pusat Belasan mencoba kesempatan Serigala kita lihat ada yang terjadi kurang mencoba jadi arah kanan kita lihat Serigala FC terlampau tajam terang Serigala kita tunggu Serigala membentur pagar-pagar tempo kita lihat wasit memberikan tendangan pojok agar dilakukan oleh anak-anak Serigala cukup menekan tenang Serigala yang dihasil oleh Mas Anwar di sini asal Medan kita tunggu mampukah merobek jalan jalan si atas rutin P kita nantikan saudara kita tunggu kita nantikan apa yang terjadi tanya dilakukan imbang kosong-kosong kita nantikan mencoba dan apa yang terjadi kita nantikan dan dugaan yang dilakukan oleh pemain-pemain belakang kekuasaan Serigala umpan manis yang diberikan oleh si apatnya Montes terjadi tendangan gawang akan dilakukan oleh pemain-pemain atau FC Aradea Ara berikan ke Yosi Binayun Yosi berikan kanan-kanan ke dalam tiga serang ada Al kembali Resin masih bisa menciptakan serang oleh pertahanan belakang kita lihat kita tunggu 29 kita lakukan mencoba Alam kembali tiga serang Doni Tanto Doni Kanto kita terang kita terang pada rompet dan ada silau Krishna 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 kalau Yasin Kelana kembali tak terangkat objek terang penengah bebas ada si Yosi Binayun Yosi Binayun kita nantikan terang belakang kekuasaan kembali 12 kita nantikan terang ada sanksi kembali pemain-pemain depan ke belakang terang Rosen 2 kita lihat ada di Akademi kita nantikan AA berikan depan ada Dumas terlampau atas yang terang lebih dekat Rosen Jenderal si Ardi di kebusan belakang Serigala Ardi kita nantikan
di kanan kanan Kelly yang ditubung, ada Ten yang tertubung, kembali Serigala umpan basket yang kita latihkan 7-0, ada Aldi kembali, ada Doni Kantor. Aldi kita latihkan mencoba di kanan kanan kita lihat Serigala disertakan terlalu masuk Serigala yang ketemu tayang terlangsung tajam kita latihkan Serigala menekan lawan, masih bisa diuntakkan kurang oleh pemain-pemain kesan-kesan AA ketarian masih AA rupa-rupa pendek, ada Sinyo Aliando Sinyo, bisa ke Alvin AA, Alvin ketelatikan apa yang terjadi kurang kembali Fajar Monte ada sanksi apa yang terjadi kurang kembali Doni Kanto, Doni Kanto masih imbang 0-0 yang pertandingan pada babak yang pertama ini kembali ada Alan Kukawa Alan kembali ke tengah tiang kurang 29 kita lihat Alan dari kantor tinggal ke Dimas masih Dimas Agung yang ditubuh kita nantikan Tahu Timpi dibiarkan saja pernah oleh penjualan kita terjadi tandang yang jauh disebut serang. Ia berhubung imbang 0-0 dinantikan dan pertandingan pada babak yang pertama ini antara Paul FC yang berada pada yang keselatan Serigala Yosi Binayun dinantikan terang Yosi Binayun berikan depan ada Wi ada Wiga hampir-hampir kesalahan dilakukan terang oleh pertahanan belakang Serigala kita lihat Dimas hampir belum berjaya kita serang oleh pemain-pemain belakang yang jelasan Serigala FC Serigala Dimas kembali umpan-umpan pendek ada si Doni Kanto Doni Kanto Tuban Subawa kita tunggu Doni Kanto dengan terpan membuka pemain-pemain depan serang apa yang terjadi sekarang 0-8 kita nantikan Timot kita tunggu berikan basi imbang 0-0 yang pertandingan pada babak yang pertama ini Dimas Dikontrol saudara Alan kita lihat Doni Kanto di tengah perang Doni ikan ke depan dan apa yang terjadi di tengah perang hampir-hampir bertanya kita tunggu kembali para pelatih kekuatan tahun Eki Talon kita lakukan bola mencoba ada AA masih AA Talon Eki Dino Aliando kita lakukan terjadi lemparan ke dalam serang kita turun yang pakai yang kekuatan bergurung indah kita lihat dari pertandingan pada babak yang pertama ini berikan pasti kita 0-0 kita turun dari pertandingan pada babak yang pertama masuk surutan imbang terang alias sering 0-0 lakukan kurang kembali semua alian yuk masih ada pasal badan ada si Fajar Emulte Dimas kita lakukan AA masih AA kita tunggu Fajar Emulte kembali kita lihat suara Dimas yang ditunggu AA Dimas mampu kita lihat kita tunggu Tahu Timpi berikan ke Yosi Binayun Yosi berikan ke depan saudara Dino Aliando Arraco Zorginho kita lihat Agung Setiap Ruti masih Agung umpan tarik kita nantikan kembali Serigala kita nantikan saudara berikan ke bawah ada Alan kita lihat dikawal Aluminio kembali kita nantikan sanksi kurang cermat terjadi lemparan ke dalamnya sudah keluar lapangan kita lihat nomor punggung 8 kita nantikan terang juga butuh belasan alih kurang cermat kali ini Dimas Agung Setiabudi
Agung. Tempoh Jumat ada si Doni Kanto. Doni Kanto di kotor Aldi. Kita lihat Lajar Montes tinggal kanan-kanan kembali. Pemain kesebelasan ada Timur. Kita tidak kurang masih Timur ke bawah. Wajar Montes kembali ke belakang kurang pinggir ke kiri. Ada Dim, ada Dimas. Kita nantikan apa yang terakhir kita masih berputar kurang. Kembali Aldi. Kita tunggu membuka ada Dimas. Kita lihat dari arah kiri luar Dimas dan apa yang terjadi terang terlapor saja misalnya kita tunggu proses pemberikan ekstra terang akan dilakukan oleh pemain-pemain kekuatan. Kita tunggu terang dan pertandingan kedudukan masih imbang 0-0. Yang akan menciptakan gol-gol indah kita tunggu dari kantor berikan ke bawah ada An masih Alan yang ditunggu kita tunggu kembali Fajar Montes berikan ke kanan terang kita nantikan mencoba umpan tari dan dibuang oleh Cacat Gading Aradea wasit memberikan kemenangan Surabaya akan dilakukan oleh pemain-pemain Serigala FC. Kita tunggu senang waktu Serigala yang diasuhkan Arman SH ini kita nantikan setelah Selan Sojo akan dilakukan oleh si Fajar Amunses. Kita lihat bersiap-siap diri ada Samsi, ada Alan, kita nantikan juga Aldi ikut-ikut membantu serangan. Kita nantikan tulang Fajar Amunses dan apa ada Aldi, ada Dimas, kita tunggu. Kita nantikan tenang Fajar Montes. Kita nantikan mencoba. Sumpah. Dan apa yang terjadi? Masih bisa dimusnahkan terang. Tempoi ada Krisna, ada Mijo. Mijo kita lihat terang. Dari arah kiri luar, kita tunggu Tawon FC. Tawon, tinggal kanan-kanan. Ada Sinyo, Sinyo Aliando. Apa yang terjadi terang, tantangan Sinyo kita lihat masih jauh dari setan. Kita tunggu, kedudukan masih simpang 0-0. Dan pertandingan pada babak yang pertama ini. Kumpul ke depan. Engkol kita lihat terang, karena cukup dekat. Dengan wasit E.F. Bustomi. Kita dengar dudukan bangsi jumpang 0-0 serang berikut ke dari arah kanan kita lihat ada Krisna kembali serang ada pertelah belakang di kutu tawar FC. Kita tunggu mencoba kemana tuan terlalu telah membuka terjadi maren kita nantikan kurang berikan jumpang tanpa